Mendoan sih. Asa ini kayak bayar lo. Nyanyi wi. Lagi nih. Katanya satu ref lo gimana sih? Like this. Ini tuh lagu manggil Loren. Kenapa? Loren. Dewi, kamu serak pagi-pagi. Suaranya kemana sih? Kamu kan penyanyi luar biasa di Indonesia, Lowi. Eh, Tapi mungkin gini Sobat Ambiar ya. Kalau gue gak dapet duit. Jangan, kita harus maklumi juga. Kenapa? Karena Dewi Persik lagi banyak pikiran. Yeah. Suaminya hari ini lagi sakit soalnya. Semoga ya. Cepat sembuh ya. Amin. Oh iya buat AA, semoga lekas sembuh ya. Ini sakitnya suaminya tahu gak sakit apa? Apa? Sakit mata ngeliat dia marah-marah mulu. Sakit apa sih suami kamu? Sakit demam berdarah. Ya Allah, semoga segera diberikan kesehatan. Belum aku beres-beres rumah, beres-beres. Belum semuanya aku ngurus. Lekas ya, sembuh ya. Ya, amin, amin. Lekas sembuh, jangan banyak pikiran, biar Neng yang mikir. Wih. Begini kalau jadi istri bertanggung jawab luar biasa. Enak ya, Sobat Ambiar. Ya. Melebihi tanggung jawab lu. Buat Sobat Ambiar juga yang diberikan, apa sekarang lagi sakit gitu ya. Semoga segera diberikan kesehatan. Yes, amin. Cepat pulih kembali, bisa berkumpul dan juga beraktivitas seperti sebelumnya. Amin, amin, amin. Ya. Dan di hari istimewa ini kita juga mau mengucapkan selamat Hari Waisak. Oh, iya. Buat Sobat Ambiar yang merayakan, semoga semua makhluk selalu berbahagia. Aku amin. Makin enak sekali mic-nya. Ya, aku lupa gak bawa. Terima kasih mic-nya yang luar biasa ya. Ya, mic-nya enak, suara kamu kurang enak hari ini ya. Hari ini suara kamu kurang enak. Tapi buat Sobat Ambiar, kita enakin aja sampai jam 10 pagi. Kita akan langsung bertemu dengan bintang tamu kita yang pertama. Siapa sih Rian? Ini seorang pengacara kondang tanah air. Gayanya kalau di televisi selalu... Berliannya banyak ya. Biasanya selalu... Boleh, selalu menangani kasus. Tapi kali ini sayangnya harus berhadapan dengan sebuah kasus. Silahkan, Wi. Oke. Biasanya menangani kasus dan sekarang menghadapi sebuah kasus. Kasus apakah itu? Kita langsung panggil Hotman Paris. Hotman Paris! Selamat pagi. Begitu Bang Hotman keluar, begini-begini ya. Gua mah gak fokus lihat Bang Hotman. Tapi lihat apa? Ganggu banget, berlak. Bang, oh my God. Coba ini bukannya mau sombong, tapi jadi inspirasi buat kita kasih lihat sama Sobat Ambiar. Hotman Paris, mana cincinnya? Tuhan. Bang, ampun. Yang ini beli di Barbie Kumalasari pas ini ya? Coba. Sebelum kita mulai, aku ada pertanyaan. Ya. Ya. Yang suka bikin cowok kecewa. Apa itu? Ini semua asli gak? Ada OP enggak nih? Enggak ada dong. Operasi. Enggak ada dong. Wih, lu baru operasi dua kali. Gua baru operasi kemarin. Oh, kemarin operasi lipolisis. Oh, itulah bukan terutama nih. Menambah oh tidak asli. Pernah enggak lu ngaku? Pernah gimana perasaan cowok kalau Bang, ini semua asli loh kata. Tahu-tahu ketahuan belakangan lebih keras dari buah apel.
Abang ini ngomongin siapa sih? Ngomongin yang palsu-palsu, ngomongin siapa sih? Sendiri. Oh, penasaran. Tapi mohon maaf Abang, kalau Abang. Abang pagi-pagi sabar, aku cicipin. Tenang ya, Bang. Kalau Abang nanya sama kita semua di sini ada yang asli apa enggak? Enggak ada yang asli di studio ini, enggak ada. Enggak ada. Semua palsu. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Maksudnya gini, sebenarnya kalaupun palsu juga enggak apa-apa. Iya. Itu hak masing-masing, cuman betul. Maksudnya perlu kejujuran. Benar. Kita juga berharap semoga Bang Hotman Paris menjawab pertanyaan kita dengan jujur di pagi-pagi ambiar ya. Tapi kita di sini mau mengucapkan terima kasih banyak buat sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Bang, lagi bahagia nggak pagi hari ini? Saya selalu bahagia. Kalau orang tidak bikin kesalahan, bisnis tetap tumbuh. Siapa yang nggak bahagia? Betul. Bahagia. Tapi namanya kehidupan selalu ada masalah, wajar ya Bang ya? Iya, ada musuh, ada iri, itu betul. Adalah faktor semua penyebab masalah. Betul. Lore, ya. Kita ajak duduk ya Bang Hotman, takutnya capek. Boleh, silakan Bang. Sambil kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar di rumah, namanya masalah kehidupan, termasuk Hotman Paris juga sedang menghadapi masalah. Masalahnya seperti apa? Kita kasih lihat yang satu ini ya. Jadi apa sih Bang yang terjadi? Abang coba. Jauh-jauh, Abang trauma kayaknya sini aja deket Bang. Oke, sayang. Ya, Bang gimana apa yang terjadi? Gimana Abang menanggapi kasus ini? Ini kan jadi viral di mana-mana nih. Awal pertemuan Januari di ada seorang cewek yang sangat seksi mendatangi sofa saya di Holy Wing. Kenalan dong, dia kenalan, akhirnya berlanjutlah menjadi dekat. Ya, dan dia pada saat itu minta sangat minta agar bisa diorbitkan jadi artis main sinetron. Minta diorbitkan karena waktu itu dia bilangnya tinggal di daerah Mangga Besar, ya sendirian. Akhirnya mulai lede saya bawa waktu itu syuting di suatu stasiun TV Metro TV, tapi waktu itu dia hanya main TikTok. Ya disitulah mulai dia dikenal. Instagram saya itu kan selalu diamati oleh produser TV kan. Betul. Langsunglah dia mulai didekatin orang, dan kemudian juga bahkan saya ajak jadi figuran di The Hotman di Trans TV. Ya. Dan pada awalnya itu di awal Februari, ya namanya laki ada mendekati, ya memang terjadi hubungan khusus. Itulah sifat gue yang tidak mau munafik. Ah dia nggak dideketin cewek, dia nggak begitu. Oke, tapi belakangan ada banyak hal-hal yang tidak seperti yang saya harapkan. Ya. Sehingga saya pelan-pelan menjauh. Pelan-pelan menjauh. Misalnya kalau kita clubbing di Holy Wing, itu kadang-kadang dia kalau minum whisky itu memang sering dari gelas, tapi kadang-kadang juga dari botol. Langsung bup. Ya guanya. Minder gitu ya? Bukan. Apa? Ya takut dong. Oh, okay. Who is this woman gitu kan? Yeah. Akhirnya memang sih itu gak salah. Tapi saya kan bukan peminum gitu loh. Betul, yeah. Betul. Terjadilah, tapi memang tetap dia saya aja syuting, bahkan ada lihat bisa di episode The Hotman terus menerus, ya kan? Selalu ada. Tapi memang setiap acara syuting itu, dia itu tidak suka aku. Dia itu maunya selalu dekat saya. Dia kan aspirasi saya kan bisa 7 atau 8 sekali syuting. Jadi dia maunya selalu lihat aja nanti tayangan. Ada nanti kan videonya kan. Selalu pegang-pegang saya dari belakang. Pokoknya jangan sampai didekatin oleh aspirasi lain. Oke. Tapi karena saya sudah mulai ada perasaan kurang srek. Tetap saya tidak langsung putusin, pelan-pelan masih saya ajak syuting, ya. Tiba-tiba awal April, tiba-tiba dia berkecoh di stasiun televisi. Katanya dia dilecehkan Hotman karena katanya Hotman meminta dia pakaian seksi untuk syuting. Dari situ aja kan nggak masuk di akal. Tanpa saya larang pun, TV kan pasti larang kan? Pasti larang KPI. Ternyata kalau dibuka Instagram dia, jauh lebih seksi, hampir kelihatan bagian-bagian yang sangat aduhai. Instagramnya dia sangat berpakaian yang sangat seksi semua. Terus karena ocehannya itu tidak mempan, di kemana-mana dia stasiun TV, ditanya, kamu dilecehkan apa? Nggak bisa dijawab. Nah, ternyata mulailah masuk musuh-musuhku. Musuhku kan banyak banget. Tuduhan yang semula hanya berpakaian seksi, berkembanglah tiba-tiba di pertengahan di akhir April seolah-olah katanya dilecehkan dalam mobil. Itu pun nggak dijelaskan dilecehkan apa. Ya kan katanya bahkan katanya ditampar. Itu katanya terjadi pertengahan April. Halo. Bang saya mau nanya. Sebentar. Jadi dia mengatakan pertengahan April itu ternyata dari mulai akhir Februari sampai Maret dia kadang dia 7 sampai 8 jam dengan saya. Jadi kalau orang ngapain, Bang? Kalau orang dilecehkan di Februari,
coba nanti akan lihat. Dia sakit di Februari sampai saya kirim suster ke tempat kosnya di daerah Mabes, Mangga Besar. Ya. Terus tanggal 10 Maret kita syuting hampir 8 jam di Trans TV juga. Dan dia selalu tetap nggak boleh saya jauh dekat. Selalu gini-gini gua, gini-gini. Terus saja dikawal gua dari belakang nih. Oke. Dia tanya nanti di video kan. Bahkan saya sudah mau pulang pun, saya udah capek kan. Saya bilang saya mau pulang. Kok gitu sih? Eh, makan dulu dong katanya kan. Akhirnya walaupun saya capek, tanggal 10 Maret malam saya makan sushi di restoran di Trans Pak yang di mana itu? Yang di Bintaro. Bintaro. Oh, Bintaro. Di Bintaro ya kan? Okay. Terus jadi sebelumnya tanggal 27 Februari dia temani saya 7 jam menonton pertandingan tinju yang di Holy Wing. Iya. Yeah. Ah, iya kan ada kan di situ. Yeah, yeah. Di situ ada videonya juga. Iya. Yeah. Tanggal 25 Februari dia temani saya 6 jam di Holy Wing Dragon di Peak. Jadi masih banyak lagi. Jadi kalau dibilang ada pelecehan di Februari, pertengahan Februari, mana ada orang yang dilecehkan berkali-kali bahkan 7 sampai 8 jam ikut saya. Terakhir karena saya kan pintar, dia tiba-tiba dia ke Bali. Saya tahu. Udah deh, kita tahu dengan siapa dia ke Bali. Tapi enggak usah saya buka di sini. Aku sindir, ya. Nanti ada Instagram Zuhaid. Ada nanti ada itunya, ada WA-nya. Sayang, kangen. Saya bilang gini, kok tanggal 1 Maret. Tanpa saya minta, langsung hari itu juga dia kirim fotonya yang sangat seksi. Dua. Yeah. Bahkan ada yang cuma pakai bra. Itu kejadiannya kapan ketika dia ke Bali? 21 Maret. 21 Maret. Bang, berarti secara, maksudnya dia merasa bahwa dia ada dugaan pelecehan dari Abang Hotman Paris di bulan Februari. Tapi dari Februari, Maret masih terus intens berkomunikasi dan juga jalan bareng sama Bang Hotman. Ketuk, mending cuma intens 1 jam. Kalau ke Holy Wing itu bisa 7 jam. Okay. Datang jam 8, pulang kan jam 1 subuh. Yeah, yeah, yeah. Berdansa-dansa, bahkan di Holy Wing Dragon, dansanya kita begini. Nah, coba, makanya saya bilang, hanya ada 3 kemungkinan. Apa? Ini cewek perlu pergi konsultasi ke psikolog atau pansos atau memang dimasukin oleh musuh saya. Karena semua tuduhannya belakangan ini berkembang baru dibikin akhir bulan April, saya sudah dia ada pengacara yang kebetulan pengacara itu sangat dendam sama saya itu Rasman karena dia pernah menuduh saya, dia kan dipecat sebagai kuasa hukum oleh Richard Lee dalam kasus Kartika Putri. Ya. Begitu dia, tahu-taunya Richard Lee itu ketemu saya di kantor, tapi karena memang saya mau membeli saham dia di skincare-nya, Dr. Han namanya kan. Terus kami posting di Instagram. Jadi dia menurut saya pengacaranya ini, kau berebut klien saya udah jelasin, enggak, saya mau beli saham. Aku mau kaya raya, saya bilang. Jadi begitu panjang sebenarnya kalau Abang lihat ada sesuatu di belakangnya ada, ya? Bukan ada sesuatu lagi, benar-benar ada, karena orang bodoh pun, kalau ia merasa dilecehkan pertengahan Februari, tapi hampir 10 kali kau jalan sama orang itu. Itu jadi pertanyaan? Bukan pertanyaan lagi, fakta. Bahkan peluk-pelukan, ya mesra-mesra dan bukan 2 jam, 7 jam. Oke. Makanya coba dulu tunjukkan videonya. Oke, kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar. Di rumah ini ada bukti dari Bang Hotman Paris ya. Kita lihat seperti apa buktinya. Bukti-bukti yang Abang punya ketika jalan-jalan makan sushi terus ke Trans Snow World, itu kejadiannya setelah dugaan. Itu yang paling nyata, tanggal pelecehan. 10 Maret, 10 Maret di studio Trans TV, apa? Yang ada saljunya, dia tuh nggak dia, dia elus-elus punggung gua, tangan saya, dan dia tidak rela aspirasi saya mendekat. Oke. Okay. Kan? Saya digini-giniin kan, jadi Kim bertobatlah kau, gitu loh. Abang tuh aspirasi ada berapa sih? 44. Hah? Tapi kok kayaknya baru sama yang sekarang ini kelihatan emosi sekali bang? Ya karena memang benar-benar fiktif, benar-benar tuduhan palsu, ya. Benar-benar fiktif dan kemudian dimanfaatkan oleh musuh-musuh saya. Waktu awal bulan April dia mulai ngomong ke TV, asal ditanya TV, apa yang dilecehkan, dia nggak bisa jawab. Bang, dari 44 ASPRI, baru kejadian kali ini sekarang ini? Iya. Kalau dari pendapat 43 asisten pribadi Bang Hotman yang lain, apa? Mereka pada itu bilang itu tadi apa? Pada ngomong, kan sudah pada ngomong, mereka pada marah. Orang itu tadi yang baju kuning tadi. Maksudnya senang-senang semua lah ya. Dia ada di tempat itu, ASPRI itu semua ada. Bahkan yang minta makan malam tanggal 10 April itu adalah si Kim sendiri. Sayang, kita makan dulu dong. Aku udah capek, saya bilang. Akhirnya terpaksa saya mengalah, kita makan sushi di situ. Yeah. Ada dia di situ, 10 Maret. Yang paling fatal lagi, aku tahu dia pergi ke Bali dengan seseorang tanggal 21 Maret. Yeah. Terus aku kirim WA, sayang, kangen. Kamu tahu nggak apa yang dikirim sama saya? Tanpa saya minta, foto super seksi. Abang ada buktinya? Ada. Abang, tapi kalau misalnya asisten pribadi yang lagi bermasalah sama abang ini juga punya bukti terkait tentang dugaan pelecehan? Nggak akan ada. Kalau saya mengatakan, minta dong foto seksi kamu. Iya kalau saya sama suka, kau kan pernah nggak diminta cowok kau begitu?
Ya itu kan manusiawi, suka sama suka. Jangankan cuma foto. Hey Kim, nih dengerin nih, jangan bukan cuma foto kan yang kau kasih ke saya. I got everything. Wow. Oke, okay? I got everything. Ini saya nggak munafik. Ya, itu loh. Jadi itu semua dikirim foto. Ada bahkan ada fotonya itu yang cuma pakai bra. Cuma pakai bra. Sementara di awal April dia mengatakan Hotman melecehkan saya karena diminta untuk syuting pakaian seksi. Padahal di Instagram dia foto seksi semua. Itu semua. Dan itu sudah masuk dalam BAP. Orang belum tahu ya. Wait. Ini pertama kali saya marah gara-gara digosipkan. Why should I do that? Sementara I got everything. I got money. Saya kaya. Saya terkenal. Cewek berjibun seluruh Indonesia. Nggak mungkin lah saya melecehkan cewek dalam mobil. Lagi pula dia tidak bisa uraikan. Dia tidak mengatakan diperkosa juga tidak. Di awal-awal dia kebingungan sendiri. Makanya ini orang sangat mutlak perlu ke psikolog. Oke. Bang. Tapi mohon maaf nih Bang. Kalau mengenai pelecehan itu kan sebenarnya bukan maaf, bukan hanya diperkosa. Dengan dipegang-pegang saja kalau si atau cewek merasa tidak. Atau secara verbal juga ya, secara ucapan. Anda lihat foto tadi. Foto makan aja. Wuh, begini pahanya begini. Udah lihat tadi fotonya. Dia langsung gini ke gua. Banyak banget. Bisa aja Bang, you can see but you can't touch. Kenapa? Kamu bisa lihat saya semua kesalahan. Tapi ini kan di tas dia sendiri yang men-touch saya. Bahkan tahu enggak 25 Februari ada juga di video di mana kita berdansa di Holy Wing Dragon di Peak. Benar-benar gini. Jadi Abang punya bukti-buktinya itu ya, Bang? Sudah. Tapi Bang ini kayaknya maksudnya kalau kita lihat keseriusannya juga semakin luar biasa sekali ya. Abang semakin serius juga untuk menghadapi kasus ini. Saya selama ini kan enggak pernah peduli gua sama artis top pun dulu kan I got. Aku selalu dengan settlement udah lebih baik-baik gitu kan. Tapi this one karena dia dimanfaatkan musuh-musuh saya. Sehingga sudah keluar dari jalurnya dan legal action sudah proses hukum sudah berjalan. Oke, Bang, apa yang ingin Abang sampaikan untuk asisten pribadi Abang yang sekarang sedang bermasalah sama Abang? Silakan. Halo Kim. Kau tobatlah. Kita hari pertama pulang dari Metro TV, kemana kita pergi? Hey. Kemana kita pergi? Ya? Dan saat itu saya terkejut. Kok gini? Gitu loh. Saya enggak usah uraikan di sini. Kok gini? Kemana kita pergi? Oke? Itu aja ingat, ya. Jadi kemana kita pergi pada hari pertama kita mulai dekat. Nanti di BAP akan gue jelaskan lagi ngapain kita. Sampai akan naik BAP ya Bang? Akan. Selama saya kan 36 tahun. Saya akan proses terutama pengacaranya. I will get you in front of the law. Bang, lihat Abang. Abang punya segalanya. Luar biasa. Karir, kekayaan, keluarga. Kalau Abang ya hilang satu tumbuh seribu. Hilang satu Aspri. Ada Aspri yang lain tuh bisa tuh. Lita siap tuh. Lita siap penggantinya ya. Bang Hotman. Lita pengen naik jabatan jadi Aspri Bang Hotman. Tarik napas Bang Hotman. Nanti kita akan seru-seruan lagi bersama dengan Hotman Paris. Tetap di Pagi Bang Yamnya. Tapi Bang kesel banget ya Bang. Senyuman.